Robah, ayo nak, ya tanah gunung Nunung Liman sekali ya, ayo nak. Merespon dari tokoh adat iya masalah Gunung Liman di ayeuna digarap deui ieu. Aki sebuah video memperlihatkan kesedihan warga Baduy saat mengetahui hutannya dirusak oleh penambang liar. Dalam video terlihat seorang warga Baduy meminta pemerintah ikut serta menjaga hutan dari penambang liar. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram @inforangkasbitung, Kamis, tanggal 22 April tahun 2021. Warga Baduy ini terlihat mengenakan pakaian hitam dengan lilitan kepala berwarna putih menyampaikan keluh kesah soal hutan sakralnya yang dirusak. Geus ka sesal ku karuhun. Ya, waktu tadi diamanatkeun nih ka leluhur kami eta bisa gunung kalebur lebak karuksak ku karobah. Ayeuna ya tanah gunung Nunung Liman sekali ya ayeuna. Nunung rusak ieu. Eta menta merespon aya ti tokoh adat ieu masalah Gunung Liman di ayeuna digarap deui ieu. Aki Pulung lin. Aki Pulung itu tokoh adat. Eta Baduy. Eta kami mohon maaf sareng ka pemerintah sareng sipatna kami ieu. Fungsi nama fungsi kami keamanan kululuhur-luhur kami. Tah, jisi ayeuna gunung kalebur lebak karuksak buit karobah. Ayeuna kabuktian Gunung Liman ayeuna eta menta tulung menta dijaga bener-bener ku pemerintah dengan pemerintah. Di kami geus ka sesal ku karuhun. Waktu tadi diamanatkeun nih ka leluhur kami eta bisa gunung kalebur lebak karuksak buit karobah. Ayeuna ya tanah gunung Nunung Liman sekali ya ayeuna. Nunung rusak ieu. Eta menta ditutup.